Penghargaan musik tahunan Mnet yang bertajuk Mnet Asian Music Awards atau MAMA resmi digelar pada Minggu 6 Desember malam waktu setempat. Sejumlah pemenang nominasi pun telah diumumkan, diiringi oleh penampilan spektakuler idol dari berbagai grup. Boy group MCT turut memeriahkan acara ini dengan menampilkan lagu terbaru mereka berjudul Renaissance, di mana ke-22 anggota NCT tampil bersama-sama. Tidak hanya itu, masing-masing dari subunit NCT pun turut menyuguhkan penampilan mereka dengan NCT 127 yang membawakan Kick It, NCT Dream dengan Redin, NCT U dengan From Home, serta Wavy dengan Turn Back Time. Sedangkan girl group Mamamoo tampil powerful dengan membawakan lagu terbaru mereka berjudul Aya dan Dingga dengan menggunakan konsep Agrabah version ala Timur Tengah. Tidak hanya Mamamoo, salah satu anggotanya yakni Hwasa pun turut membawakan lagu solonya berjudul Maria. Selain NCT, BTS pun kembali menyuguhkan penampilan spektakuler setelah sebelumnya mereka juga tampil pada acara MMA. Pada acara MAMA, BTS membawakan lagu mereka berjudul Life Goes On, Dynamite, serta On. Mereka pun menyuguhkan konsep penampilan yang berbeda-beda antar lagu tersebut. Dalam Life Goes On, mereka tampil menggunakan pakaian serba putih dengan tema panggung serupa. Untuk lagu On, mereka tampil bersama dengan para back dancer dengan latar tempat lapangan sepak bola. Sedangkan untuk Dynamite, mereka menyajikan panggung spektakuler yang disuguhi dengan latar animasi kembang api. Selain itu, girl group Ice One turut membawakan spoiler dan penampilan lagu terbaru mereka yang dirilis sehari setelahnya, yakni Panorama. Sementara girl group Idol membawakan lagu mereka berjudul Dambi Dambi, disertai dengan kolaborasi antara beberapa anggotanya dengan anggota Oh My Girl dalam membawakan lagu Bad Girl Good Girl milik Miss A. Kolaborasi lain juga ditunjukkan oleh Hyunjin Stray Kids, 80s, serta Juyeon The Boys yang menampilkan koreografi lagu Regular Fight serta kolaborasi antara soloist Jessie dan Hwasa Mamamoo dalam membawakan lagu Gang. Selain penampilan-penampilan tersebut, dua penyanyi tanah air yakni Rizky Febian serta Tiara Andini turut mengharumkan nama Indonesia dengan memenangkan kategori pada acara penghargaan ini, yakni Artis Asia Terbaik untuk Rizky dan Artis Pendatang Baru Terbaik untuk Tiara.